Bezanya tuan-tuan, orang jumpa bomoh dan juga dukun. Bomoh dan dukun dia hanya boleh katalah, mungkin kamu punya saudara yang cemburukan kamu. Kita pun berfikir, saudara aku yang mana eh? Fitnahnya bomoh dan dukun ini hanya kerana ramalan untuk bomoh dan dukun ada nyawa yang melayang. Kita dengar, kita pula pergi percaya. Sebab tu saya pesan, kalau mana-mana tuan-tuan pergi berubat ke apa-apa ke, almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, dia bagi tahu, kalaulah ada perawan yang boleh bagi tahu kepada kita punca, tinggalkanlah perawat tersebut. Kalau dia boleh bagi tahu punca dan sebagainya. Almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin, kalau dia merawat tuan-tuan, dia cerita apa masalah lebih kurang sikit kan, kemudian dia terus ruqyah, dia terus bacakan doa. Dia baca doa dalam keadaan orang itu dirasuk ke apa ke, dia tidak akan melayan segala perbualan orang. Sebab apa tuan-tuan? Boleh jadi perkara itu akan menjadi fitnah. Ni tuan-tuan, hati-hati. Buktinya apa? Buktinya kita tengok perkara yang berlaku lah sekarang ni. Hanya kerana kata-kata Tok Bomo kan, Tok Bomo, kita pun tak pasti ya ke tidak berlaku. Habis nyawa budak tu melayang. Sampai ada kata apa, patutnya Bomo tu pun kena didakwa juga. Jadi tuan-tuan, begitu bezanya mukjizat dengan tilikan yang dilakukan oleh Bomo dan dukun.